Dan inilah dia kick off babak pertama Big Match antara Black Steel versus Cosmo. Selamat menyaksikan. Di sisi kiri layar kaca Anda dengan jersey hitam-hitam-hitam merupakan Black Steel. Sementara itu di sisi kanan layar kaca Anda dengan jersey kuning-kuning-kuning merupakan Cosmo Jenny FC Jakarta. Firman. Masih Firman mencoba melewati 3 pemain. Masih gagal tadi. Reza dengan Gunawan mengambil kick in. Passing ke tiang kedua dan bola masuk kali ini. Sebuah skema set by kick in yang sangat brilian dipertontonkan oleh anak-anak muda Cosmo dari Reza kepada Dewa dan diakhiri oleh Firman Adiansyah. Ini dia skema yang berjalan sangat rapi. Bola sebenarnya sudah sempat diantisipasi oleh Al-Bagir tetapi memantul melewati garis gawang. Kejelian dari wasit Windy memutuskan jika memang bola sudah melewati garis. Begitu tenang Ais. Cobaan umpan 1-2 antara Firman dengan Regun masih gagal. Kali ini Rizkyana berduel di udara dan kali Diego Rodrigo Fantastico mampu menyamakan kedudukan bagi Black Steel. Terlihat ragu-ragu tadi Sikil karena dia memang berduel di udara di luar circle dari Cosmo dan tampaknya justru gol bunuh diri dilakukan oleh Rizky Hana. Diego Rodrigo kita lihat tadi memang tidak melompat. Ini bola berhasil dicuri oleh Black Steel. Peter Brian Di Maria umpan yang dicuri oleh Yamani dan kali ini Reza Yamani mampu mengembalikan keunggulan dari Cosmo. Sebuah kesalahan dilakukan oleh Henrique Di Maria. Melakukan back heel pass yang tidak akurat tadi dan dengan satu sentuhan saja Reza Yamani mampu merestorasi keunggulan Cosmo Jenny FC Jakarta. Black Steel FC Manokwari Sat. Brian masih kesulitan anak-anak Black Steel untuk mendapatkan peluang. Brian dan kali ini Brian sebuah akselerasi dan tendangan yang luar biasa. Wendy Brian X permata milik Black Steel FC Manokwari yang bersinar sepanjang musim ini. Berhasil dia melewati penjagaan satu lawan satu dengan Afif dan kemudian melepaskan tendangan terukur yang tidak mampu diantisipasi oleh penjaga gawang Rizky Hana. Black Steel FC Manokwari 2. Kesempatan terakhir bagi Black Steel di babak yang pertama. Brian, masih Brian melewati satu pemain. Dan kali ini bola keluar lapangan berakhir sudah babak yang pertama. Cosmo 2 kali unggul tetapi Black Steel 2 kali juga menyamakan kedudukan. Halftime Black Steel FC Manokwari 2, Cosmo Jene FC Jakarta 2. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan segera kembali untuk menyaksikan keseruan babak yang kedua setelah jeda yang berikut.